ada bencana ini di Langada. Di Langada jalan poros alang-alang Rantai Tayo. Ada longsor sementara menimpa satu buah rumah yang di dalamnya ada jenazah. Sementara jenazah di dalamnya tidak bisa kami usikan. Dan jalan sementara tertutup. Kami butuh bantuan. Segera mungkin alat berat loader atau eskavator. Karena batu yang menimpa rumah ini masih sementara tetap bergerak dan rumah di dalamnya ada jenazah. Tolong ini di Kecamatan Supai, Jalan Poros Alang-Alang Mandandang. Kami butuh bantuan segera. Jadi Papa Revan dalam rumah periksa. Jenazah Papa Revan dalam rumah. Orang takut masuk karena jangan sampai malerokko lari rokko. Dua batu besar. Batu besar. Ini